Wali Kota Palembang Harno Joyo hadir dalam peletakan batu pertama Masjid Al-Abduh Palembang yang berada di Jalan Sunarna, Kecamatan Sematang Borang, Palembang pada Selasa 6 Juni 2023. Dalam sambutannya, Wali Kota Palembang Harno Joyo kembali mengingatkan program Kota Palembang yaitu sholat subuh berjamaah di masjid dan gotong royong. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak warga berdoa dan bekerja keras dan ikhlas. Roh suatu keberhasilan itu tidak terlepas dari doa dan usaha. Selanjutnya, Wali Kota Palembang Harno Joyo mengucapkan selamat atas dibangunnya masjid ini. Ya, yang pertama tentu kami sangat bahagia dengan dibangunnya masjid di daerah ini, tentu menjadi tempat besar bagi masyarakat yang ada di sini. Kemudian tidak terkira tentu ini juga dibangun oleh Putra Tanjung Sakti. Selama ini ya, kiprah daripada anak Abu almarhum ini menjadi panutan bagi masyarakat Tanjung Sakti serta usia yang diberikan kepada kami, dan kami cukup senang, cukup bahagia ini bersama keluarga besar karena almarhum Abu ini bersepakat untuk membangun masjid dan diberikan nama Masjid Al-Abduh. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan keberkahan jadi milik keluarga besar. Tim Liputan Sriwijaya TV.